adalah sebetulnya ronde kedua aku bikin salah dua. Waktu itu udah aku nggak suka kayak jadi pengangguran gitu, nggak mau apa-apa. Mantep banget. Ini isinya ada mel. Ini teman-teman saladnya sudah jadi. Alhamdulillah tuh. Nah, suamiku lagi antar-antar salad yang tadi. Yang tadi. Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Balik lagi di akun vlog MMA. Jadi hari ini aku mau bikin salad buah karena kebetulan di rumah itu banyak banget buah-buahan teman-teman. Jadi aku tuh kayak sayang banget ya, mau diapain daripada rusak kayak gitu kan. Nah, ini tuh aduh. Nah, kayak gini teman-teman, dengan keadaanku yang seperti ini, ya aku apa ya, pelan-pelan aja bikinnya, kayak mungkin kayak untuk miris-miris semuanya di sini. Kemudian nanti setelah salad buahnya jadi, mau aku bagi-bagikan lagi teman-teman. Ini adalah sebetulnya ronde kedua aku bikin salad buah. Waktu itu udah bikin setahun. Alhamdulillah. Tapi untuk kali ini kayaknya nggak tak kasih buah naga supaya apa? Supaya warnanya itu nggak ungu-ungu gitu ya. Nah, ini aku untuk bahan-bahannya aku pakai yogurt pastinya, kemudian ada susu kental manis. Ini susu kental manis, kemudian ada mayonis. Aku sukanya pakai mayonis ini sebetulnya. Kalau di Hong Kong aku kalau bikin salad itu pakai mayonis ini teman-teman. Dan ternyata di sini harganya cukup relatif mahal dan aku tambahkan sama mayonis ini. Gitu guys. Kemudian ada keju. Nih. Nah, kebetulan rumahku itu belum banyak barang-barang, jadi aku bikin seadanya ya, dan nggak ada gloves ya teman-teman ya. Jadi aku minta maaf ya kalau misalnya nggak pakai gloves ya. Sebenarnya aku pengen pakai gloves cuma nggak ada, ya udah seadanya aja, oke? Jadi aku bikinnya ya sambil duduk kayak gini. Ini kan bisa dikerjakan kan sambil duduk kan teman-teman. Ya udah sambil duduk gitu guys. Aku nggak suka kayak jadi pengangguran gitu, nggak ngapa-ngapain gitu, aku nggak suka teman-teman. Kangen kerja aku itu sebetulnya. Tadi aku udah cuci tangan bersih ya teman-teman ya. Ini sebetulnya kurang parutan keju nih, parutan keju. Aku suruh mamiku ngambil parutan keju aja ya. Jadi aku pulang itu aku beli-beli ya, nyicil-nyicil teman-teman. Karena kan pulangnya itu mendadak ya sebetulnya. Persiapan pulangnya itu kan harusnya tahun depan bulan 4 dan aku mau isi rumah, tapi karena kejadian seperti ini ya rumahnya masih kosong. Mas ya. Parutan keju ini ngisor mas, gawak namanya mas, tolong. Parutan keju ini ngisor, sekalian gawak namanya. Parutan keju cara sehat ini ngisor. Apa? Paru dan keju. Ini buah-buahannya udah aku cuci ya teman-teman ya. Suamiku yang nyuci karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Masya Allah, aku dapat buah itu, ya Allah, luar biasa, banyak banget, sampai bingung dan mau makannya itu bingung. Dimakan setiap hari sebetulnya, tapi tetap masih banyak. Jadi ya udah, bikin salad. Oh iya, itu ada. Kamu beli di mana sih? Kunci ya. Oke teman-teman, ini sudah aku potong-potong buah-buahnya, ada apa ya, anggur hijau sama anggur merah yang ungu sama melon, kemudian ada buah pir sama apel teman-teman. Tinggal kita kasih sausnya. Tambahin
Ini mayones. Tambahin apa? Tambahin apa? Mayones, guys. Iya, kita tambahin apa? Tambahin susu. Jangan pakai itu. Ibu mau pakai si itunya. Nanti ibu kasih nanti. Tunggu ya. Tunggu ibu selesai ini dulu ya. Lagi, dikasih lagi. Tunggu ya. Ini mayonesnya masih banyak. Kayaknya harus nyuruh ibu. Susu kental manis, guys. Ini masih banyak. Kita tambahin susu itu. Ntar terus ada yogurt. Yogurt mau nggak, Dede? Yogurt, teman-teman. Kamu anaknya bapak sama ibu sekarang? Iya. Nggak pulang-pulang sih di sini terus, berarti anaknya bapak. Di sini ada yang mayonis ini, guys. Udah, mas, susunya, mas, cukup gampang, nanti tambahin kalau enggak. Tadi ini kasihnya apa, dicicipin dulu. Enak enak enggak? Enak enggak? Tas dulu mau buat marut itu ntar dikasih lagi. Tunggu ya. Mau dibuat marut dulu. Ibu aduk dulu, mana tadi centongnya? Saya nemenin ibu situ ya. Ntar ibunya mau marut itu. Pakai alda yang seadanya aja lapnya. Bukan, ini aku kalau bikin salad tuh gini. Makanya mayonis yang Jepang itu enak banget, teman-teman. Kasih tambahan buah lagi kayaknya ya. Ini masih banyak soalnya. Ini centongnya kenapa dia ini ya? Lemes, guys. Orang kaku, guys. Mantep banget. Oke, teman-teman, saladnya udah jadi. Itu satu baskom seperti ini tuh. Ini isinya ada melon, buah pir, apel, kemudian anggur hijau, anggur ungu, teman-teman. Ini mau langsung tak masukin ke box, kemudian nanti dibagi-bagi, terus di atasnya dikasih keju sama jeruk. Sini, sayang. Sini, mau ikut ibu, sini. Sini. Nanti ada Mas Asrafa, sini. Ini ponakanku nih. Aduh, belepotan. Belepotan habis mama apa sih? Habis mama apa? Habis sama keju. Apa? 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 Yang tadi mau apa? Mau mem keju lagi. Duduk situ dulu, tungguin ibu ya. Tunggu ya. Tunggu ya, ibu bantuin ambilin ini yuk. Boxnya itu. Tolong ya. Ini yang ini kasih ibu sini yuk. Iya, tolong. Ini kasih ibu. Iya, makasih Mas Asraf. Copot. Oke, guys, kita bungkusin ya boxnya, kita lap dulu supaya bersih. Nah, ini pakai yang ini, teman-teman. Kita bungkus masukin ke dalam sini. Penuh dengan effort ini bikin salad ini karena kakinya nggak bisa jalan, guys. Ya. Aduh, udah gini aja. Gini, teman-teman.
penuh dengan perjuangan. Oh, kenyang. Banyak yang cinta damai. Kenyang. Full of effort. Mati ya. Aduh, kakiku udah mulai nyeri, teman-teman. Ini aja kayaknya lebih mudah. Nyolong kan di setor kan. Guys, supaya dapat banyak dan bisa dibagi-bagi. Ini harus taruh kulkas dulu makanya. Ada yang anggurnya banyak, ada yang sedikit, susah diprediksi ya guys. Mau, jadi mau ini enggak? Guys, ada. Mau enggak? Ada. Apanya? Jadi mau enggak? Takutnya nggak semua orang kan suka alpukat ya teman-teman ya. Ini berapa aja mas? 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ini buat sendiri aja wis. Sini alpukatnya mas. Alpukatnya ambilin deh. Bisa nggak? Alpukat ya. Itu tanah terus alpukatnya. Itu dekat terpucuk. Yang hitam itu keranjang. Ya. Siapa aja? Bukan itu yang di bawah. Itu buah alpukat ya yang hitam. Ini teman-teman, jadi toppingnya ada keju, ada buah jeruk. Nanti ya, susah soalnya aku ini. Nanti kamu nyobanya hati-hati mas. Ini teman-teman, saladnya sudah jadi. Tapi masih, nah ini masih tuh. Ini yang buat di sekitaran sini aja ya tuh. Masih ini mau ditambahin alpukat guys. Kali ini yang nanti dibagi-bagikan ke Ngidul, kampungnya suamiku. Guys, dapat banyak, alhamdulillah tuh. Dibagi-bagi ya. Sudah selesai teman-teman, alhamdulillah. Ini sisa 2 box untuk kita sendiri ya teman-teman. Sisanya 2 box seperti ini. Nanti untuk ibuku sama adikku 1, aku sama suami 1. Nah, karena kebetulan aku gak bisa turun ke bawah dan gak bisa kemana-mana teman-teman, jadi nanti nunggu suamiku pulang, kemudian taruh di kulkas. Nah, suamiku lagi antar salad yang tadi bawa ponakanku ya. Soalnya nggak mungkin ditinggal sendirian di rumah, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, nggak bisa ngomong. Takutnya dia tuh turun tangga dan segala macam, aku nggak bisa handle teman-teman. Alhamdulillah sudah selesai. Jadi walaupun keadaanku yang seperti ini, aku tuh sebetulnya nggak bisa diem orangnya. Kayak kalau cuma
kalau bahasa propusnya gelelengan tok kayak gitu tuh nggak bisa teman-teman. Jadi aku harus punya kegiatan supaya apa ya, supaya aku tuh nggak jenuh gitu. Nah makanya alhamdulillah kebetulan banyak banyak sekali buah, jadi ya udah bikin salad lagi. Kebetulan waktu itu udah bikin sekali dan dapat banyak juga, udah aku bagi-bagikan ke tetangga sekitaran sini. Kemudian masih banyak lagi buah-buahannya, jadi aku bikin salad lagi. Dan ini juga masih banyak sebetulnya di kulkas, cuma nanti biarin lah buat adikku ya, karena adikku kebetulan lagi ada tukang yang lagi bikin rumahnya dia. Jadi kayak jeruk atau apel apa segala macam aku kasihkan ke adikku kayak gitu teman-teman. Karena kalau aku makan sendirian tuh nggak bakal habis saking banyaknya, daripada mubazir. Karena apa ya, di Indonesia juga panas, buah-buahannya itu jadi cepat layu kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah selalu menonton, mendukung dan mensupport. Insya Allah kayak dorong masuk rumah. Apa angin ya? Anginnya hari ini cukup lumayan kencang teman-teman. Atau suamiku ya jemurannya ya. Jadi yang nyuciin baju yang apa segala macam ya suamiku. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.